Halo teman-teman, balik lagi di channel IDG Travel ID. Teman-teman pasti tahu kalau stasiun Tanah Abang ini lagi di upgrade ya teman-teman. Dan upgrade-nya ini cukup banyak nanti ke depannya untuk memperluas stasiun Tanah Abang. Kalau teman-teman mungkin belum tahu, berarti teman-teman mungkin belum subscribe channel ini. Teman-teman bisa subscribe channel ini di IDG Travel ID untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Yuk kita balik lagi ke topik, yaitu stasiun Tanah Abang. Walaupun lagi di upgrade ya teman-teman, tapi tidak mengganggu operasional stasiun Tanah Abang sama sekali. Operasional stasiun Tanah Abang tetap berjalan seperti biasanya, baik itu sebelum operasional ataupun upgrading. Yang operasional tidak mengganggu upgrading stasiun Tanah Abang, begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Kereta bandara seperti biasa juga melintas di jalur 2 stasiun Tanah Abang dan berhenti untuk jalur 2 juga untuk loop line, dan jalur 3, jalur 5 dan 6 tetap dengan KA jurusan Rangkas Bitung ataupun Parung Panjang, walau stasiun Tanah Abang ini sedang di upgrade ya teman-teman ya. Semoga upgrading ini cepat selesai. Nanti update-nya berikutnya lagi akan ada di hari Sabtu ya teman-teman ya. Jadi walaupun ini stasiun sedang di upgrade, kereta tetap berjalan lintas langsung ataupun berhenti di stasiun Tanah Abang seperti biasanya. Kemarin ada yang bertanya kenapa jalur 4 sekarang nggak pernah digunakan. Mungkin digunakan tapi untuk KA lintas langsung, tapi banyak juga KA melintas langsung di jalur 3 yang teman-teman lihat ini, kereta GD ya, gerbong datar yang biasanya membawa semen, ini melintas langsung di sore hari di stasiun Tanah Abang. Nanti akan mungkin bergerak ke arah Cibinong ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai kalau ingin tahu apakah mengganggu atau tidak operasional pemasangan rel ataupun upgrade stasiun Tanah Abang.
Dan adalah proses pemasangan rel di jalur 1 stasiun Tanah Abang yang minggu lalu videonya sudah saya tayangkan ya teman-teman, tapi tidak lengkap. Kali ini saya akan tampilkan full proses pemasangan di jalur 1 stasiun Tanah Abang. Memang ini videonya sudah lama, tapi waktu itu saya cut ya, saya percepat. Dan ini video lengkapnya. Upgrading stasiun Tanah Abang ini dilakukan cukup cepat ya teman-teman. Jalur 1 sudah gercep untuk pemasangan rel ya teman-teman ya. Semoga nanti tanpa halangan apapun, pembangunan baru stasiun Tanah Abang tahap 1 ini segera selesai ya teman-teman, untuk menunjang ataupun menambah kapasitas daya tampung di stasiun Tanah Abang. Karena stasiun Tanah Abang ini termasuk stasiun transit yang cukup sibuk ya setelah stasiun Manggarai. Dan nanti semoga ada upgrade di stasiun Duri yang teman-teman mungkin yang tinggal daerah Tangerang, kota Tangerang ini mendapatkan untuk upgrading di stasiun Duri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya bisa update ataupun memberikan informasi tentang pemasangan rel stasiun Tanah Abang dan upgrading yang tidak mengganggu kegiatan ataupun operasional stasiun Tanah Abang. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. See you, bye-bye.